info tu apa, saham tu too hot to handle lah. Too hot to handle. Okay lah, dapat satu saham kan. Satu saham. Katalah cari main ke apa kan. Nak beli ke tak nak beli? Nak beli berapa banyak? Nak beli berapa lama? Nak cut loss kat mana? Kalau nak saham tu bagus ke tak bagus? Kukuh tak kukuh? Profit tak profit? Kan? Tip tu dibeli atas asas apa? Adakah atas asas insider? Adakah atas asas apa ni, job yang dia akan dapat? Adakah atas asas ini pada method of the stock? Atas asas apa? Dah korang pun tak tahu. Kan? Atas sebab tu yang FOI sarankan datang kelas personal coaching tu. Datang kelas personal coaching. Datang untuk FZA tu. Nanti dekat situ dah tahu asas dia. Nak tahu asal, ok, nak beli, kenapa Evan bagi tip tu? Pada ketika itu, tak tahu dia Evan bagi masa support atau bagi masa swing atau bagi masa break up, right? Faham tak bila dah? Lepas tu dah tahu dah saham tu bagus, tak bagus kan? Betul tak? Katalah saham tu saham Eropa. Memang tinggi. Kalau dia Eropa jatuh, kan? Siapa yang tolongkan? Jangan cakap FOI. Betul tak? Ini datang pula satu saham kan. Katalah. Jangan sebut nama lah. Tapi badan dia besar. Besar lah. Nama tak sebut, badan besar. Gandis besar kan. Macam sumo tu. Jatuh macam tu. Siapa tolong kan? Sumo tak tahu. Saya tak ada pun friend bro. Go friend. Angkat. Kan tak? Itu kan satu lah. Itu bulan dia masalahnya. Tuan-tuan, bila pilih gadis tu pandai pilih Nova. Bila pilih saham tu. Itu cerita dia kan. Nak faham lah. That's why kita ada dengan kelas tu. Untuk terangkan tentang benda tu kan. Dia tak tahu bro. Terawang kita dia ada masalah yang di situ lah. And balik kita tadi macam mana pun saham tu akan pergi kalau betul. Betul tak? Kalau saham yang betul. Kalau saham betul. Nova. Itu dia main kat bawah je. Nurofa lah. Saya letak RM10,000. Bro? RM30,000? Saya saham selalu naik RM50,000. Nampak tak? Nampak tak kenapa dia naik? Nampak dia saham Nurofa. Kita ambil yang tu tadi. Agak tu kan? So cerita dia macam tu lah. Kalau kita salah pilih kan, RM50 pun tak nak, RM30 pun tak nak kan? Apa pun tak nak lah jadi saham cak ayam kan? Mereka bawah yang 5 sen, 9 sen, 2 sen. Kan? Tu tak apa lagi, mereka bawah. Tu SPN 17, JN5 tutup. Jadi, itu yang masalah ni. So, kena faham lah. That's why apa, kita terangkan ni kan.